Sementara yang tadi bikin resah, kalau yang satu ini justru menarik perhatian. Tepat di main gate kawasan objek wisata Candi Borobudur, pada minggu pagi pengunjung pertama yang masuk pada awal tahun 2023 disambut dan dikalungi bunga oleh Zela dan Echa, dua ekor gajah milik objek wisata Candi Borobudur. Selain bersuah foto, wisatawan dapat berinteraksi dan memberi makan dua ekor gajah tersebut. Sambutan bagi pengunjung pertama ini sudah menjadi tradisi tiap awal tahun yang dilakukan oleh pihak pengelola objek wisata Candi Borobudur sebagai bentuk apresiasi kepada wisatawan. Tim Liputan CNN Indonesia.